Yo guys, welcome to my channel. Dan video kali ini guys, aku bakalan meng-showcase add-on yang sangatlah menarik. Ya, dia ini agak berbahaya guys ya. Karena ini adalah many creeper. Ya, tentunya bakalan lebih banyak creeper guys ya. Dan kalau kalian kalau kalian mau nyoba yang anti mainstream itu kan, kalian bisa download add-on ini guys ya. Linknya ada di deskripsi guys ya. Dan sebagai tanda terima kasih untuk aku udah ngasih add-on ke kalian guys ya, jangan lupa tekan tombol like-nya guys ya, adab itu sangatlah penting. Kalian harus memberi rasa terima kasih padaku guys. Gak malak sih guys, gak malak like aku guys. Oke guys, sebelum videonya dimulai, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya guys ya, dan tembusin 50 likes-nya guys ya. Oke, so ya, jadi openingnya sampai segini dulu openingnya. Habisan kata-kata guys ya, enjoy the video. Oke guys, jadi di sini aku sudah menyiapkan sebuah chest yang isinya ada spawner creeper yang baru di add-on ini guys. Oke guys, langsung aja kita akan mulai dari clutter yang pertama guys ya, dari spawn water creeper. Oke, spawn earth creeper on orc. Ada pin creepernya guys ya. Oke, ini dia. Ini maaf guys, nggak kelihatan di handphone guys, entah kenapa Minecraft-nya ngebug. Oke guys, jadi ini ada spawn water creeper guys. Kita bakal nge-spawn. Boom. Ini saja. Oke, jadi kita bakalan coba ledakin guys ya, karena creeper itu biasanya bedanya itu skin sama ledakannya. Kita akan diam woi. Ya Allah. Guys, agak. Woi. Wah, aku TP, guys. Aku teleport. Oh, dia ngedakin kayak air gitu apa? Makanya kok nge-lag. Oh. Oh, no. Chestku kena apa? Gak apa-apa. Chest kena air. Gak apa-apa. Oke, kita akan coba spawn or creeper guys ya. Wow, ada diamond. Oke, kita bakal ledakin dia guys ya. Mungkin ini adalah creeper yang beruntung guys ya. Maksudnya creeper yang bisa membuat kita beruntung guys ya. Kalau kita nemu ini creeper guys, kita bakalan kaya. Oke, kita ledakin guys. Nah kan ada diamond. Di situ ada iron, ada emerald dong. Oke, misalnya sini ada. Ini ada apa guys? Apa ini? Ngebug kali ya? Atau emang ledakannya itu bikin struktur? Gak tau lah. Oke, kita bakal bikin earth creeper. Spawn earth creeper. Let's go. Ini bentuknya kayak dirt guys. Kayak grass block. Oke, kita akan coba ledakin. Oh no. Oh, dia bikin kayak gunung kecil. Oke, menarik. Tapi ya nggak begitu overpower. Kita akan coba snow creeper, guys. Oke, guys. 1 2 3. Oh no. Ini kayak earth creeper lah. Oh, dalamnya air. Ini dalamnya apa? Ada apa ya, ini enggak begitu overpower guys ya. Oke, glow creeper. Kita akan coba. Oh no ya, mungkin ledakannya itu cuma gitu-gitu doang guys ya, ngasih blok atau apa itu cuma gitu doang ledakannya, tapi ya lumayan bagus ya, menarik. Nah ini sulker creeper, apa ini? Oh, bentuknya menarik guys ya, ada kayak topi, pakai topi sulker gitu. Oke, kita akan ledakin. Oke, naik. Enggak, belum keledakin apa? Belum meledak. Oke. Gak bisa diledakin apa guys? Oh, ngebug etonnya guys. Coba kita kasih api. Kena damage loh dia. Gak meledak. Wah, ngebug sih.
Oke, Bonfire Creeper. Ini dari magma block. Oke, kalau ini bisa guys, jadi ledak ini. Oh no. Ini lumayan overpower guys ya. Tapi ya cuma ngasih api gini doang. Kita bakalan coba kalau misalnya guys ya. Misalnya kita bikin kotak ke bawah gini. Habis itu gini. Kita akan kasih creeper fire banyak banget tuh. Bakalan overpower banget guys. Ignite, nice go man. Oh nggak meledak semua apa? Kalau creeper yang biasanya tuh meledak semua. Oh, dia tuh nggak bikin ledakan yang cukup gede guys ya. Nggak meledak. Meledakannya tuh nggak cukup gede loh. Expectku tuh meledak semuanya. Tak jahat. Oke, chestnya mana? Oke. Oh, ini belum selesai guys yang kloter pertama. Oke, spawn Wither Creeper. Oh my god. Oke, apa nih? Kita akan coba ledakin guys, apa bisa diledakin? Gak bisa guys. Ya Allah. Ini ngebug apa-apa? Oke, kita akan ganti ke kloter kedua. Oke. Woi. Bisa kloter keduanya. Tapi yang di atas, aduh, udah. Ya. Oke, jadi ini kloter kedua atau kloter terakhir, guys. Ya, jangan berharap banyak. Yang kloter pertamanya aja udah biasa aja gitu. Tapi ya, ini main seru, guys ya, donnya. Oke, apa ini? Gak bisa diledakin lagi loh. Ngebug apa ya? Ngebug guys, namanya Pet Creeper. Red. Pet Creeper. Oke, udah mulai sore guys, kita ganti dulu. Oke, habis itu Ender Creep. Oh no, dia ngeblink. Cara ledakinya gimana? Kalau ngeblink kayak gitu. Wabar, hilang. Kita spawn di sini bisa kena damage gak? Ini sama gak kayak Enderman? Iya loh guys. Kita nggak bisa ngeledakin, nggak bisa diledakin guys. Oke, bisa bad creeper. Wow, dia itu apa namanya tuh, play lawar tapi creeper. Terus ngeledakinnya gimana orang dia? Udah nggak usah diledakin. Kalian juga nggak bisa. Oke, spawn kayak gitu. Wow, ini kue apa? Oh, ini bisa diledakin. Sih. Oh, lumayan ya sih, bisa nge-drop makanan. Kalau misalnya kalian pas survival gitu kan, kalian nemu kayak gini nih, kan ledakin aja guys ya. Auto dapat kue kita. Oke, habis itu reverse creeper. Oke, maksudnya gimana? Kita akan ledakin coba. Wait, wait a minute. Apa nih guys? Oh, membalikkan. Oh, ini buat kebalik gitu kah? Bisa kebalik gitu kah? Oke, kita akan coba. Macam ini. Ini kalau dibalik. Ini. Iya, baru konek aku guys. Gini guys, gini. Cara penggunaannya gini guys. Kita misalnya spawn berapa keeper? 3 aja kali ya. 3. Nah, habis itu kalau kalian mau ke bawah, kalian ledakin ini. Nice. Habis itu kalau kalian mau ke bawah lagi yang ke situ, kalian tinggal ledakin yang ini. Nice. Aduh, ada gravel. Aduh, ganggu aja. Nice. Di sini kalian bisa nemu cave guys ya. Wow, creeper yang satunya mana? Jadi gitu guys cara penggunaannya. Oke, habis itu yang terakhir, spawn and creeper. Yang tadi nggak sengaja ke spawn itu guys ya mungkin.
Nah ya kan? Oke, terus itu isinya burunya Ender Dragon apa? Aneh. Apa nih guys? Gak jelas. Oke. Orang creepernya gak jelas. So ya guys, jadi mungkin sampai segini dulu aja guys untuk showcase add-onnya guys ya. Dan aku mau ngasih spoiler-spoiler sedikit guys ya. Kalau misalnya aku jarang upload itu karena apa guys? Karena aku lagi mengerjakan project yang sangat dah epic guys ya. Ya aku bikin sebuah retrospect guys ya, yang mungkin bisa bermanfaat guys ya, atau bisa menghibur kalian guys, karena ya lumayan unik gitu loh retrospect yang gue buat itu. So ya guys, jadi sampai segini dulu aja videonya teman-teman. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys, jangan lupa tekan tombol like-nya, dan ya seperti biasa, enjoy the video tadi, video tadi. Bye.